Welcome back to Mythic Gang. Yeay, yeay, yeay. Assalamualaikum semuanya and welcome back to my channel. Jadi di video kali ini aku bermainin game Mobile Legends lagi dan bisa kalian lihat ini ranked aku. Wah, sekarang udah Legend 1 bintang 5 dan ini tinggal selangkah lagi aku menuju Mythic. Tapi biar greget, ini aku mau challenge diri aku. Aku akan sampai ke Mythic dengan solo ya, gengs ya. Karena di friendlist aku juga tidak ada teman-teman squad aku. Mereka ini pada hari libur tapi mereka tuh enggak ada, pada sibuk sendiri ya, gengs. Jadi ya udah, aku akan challenge diri aku solo. Apakah aku bisa menang apa enggak ya? Apakah aku bisa menuju Mythic apa enggak? So, kita langsung aja ke gamenya ya, gengs ya. Aku solo nih. Well, gengs, kita udah masuk ke gamenya dan ya, bisa kalian lihat ini adalah hero-hero dari lawan dan ini hero-hero teman aku. Aku nggak tahu ini kita bakal menang apa enggak. So let's see in the game ya. Doain aja semoga tidak ada yang AFK, tidak ada yang aneh-aneh dan kita bisa menang. Dan ini kita sudah di gamenya. Aku menjadi batu seperti biasa karena tidak ada yang mau ambil tank. Jadi aku yang jadi tank. Parah banget ini cowok-cowok, padahal Mobile Legend mainnya banyaknya cowok. Tidak ada yang mau pick tank. Ya udah nggak apa-apa, kita berkorban demi tim ya. Kalau misalnya aku udah bila-bilain jadi tank, tapi mereka sabun, aku akan murka. Kita ngintilin Kaguranya aja. Oke, okay, first blood-nya di tim kita, nice. Oh nggak, mati juga, bagus. Kita langsung menuju Klomang ya. Oh. Ini Kaguranya lumayan bisa farming cepat. A few moments later. Kita akan terus mendesak pihak lawan sehingga mereka. Mantap cuy. Gak ada mana ya. Aduh, bawahnya ternyata bawahnya lemah ya. Kita ke bawah dulu. Sorry, I didn't mean to touch you. Aduh, sini cuy. Wah, parah nih yang lemah. Tunggulah. Aku tank cuma sendiri lagi. Itu Leomord jaga bawah aja, nah apa dah ya. Nope. Ya Allah. Ya ampun. Sepertinya kita bawa-bawa kekalahan ya. Nope. Allahu Akbar. Heran gue. Mati dia. Nice. Oke, kita bantu tengah ya. Oke. Kita bantu Leomord nih, kayaknya butuh bantuan nih. Babang Leomord. Allahu Akbar, Leo. Heran gue sama Leo. Aduh.
Aduh, Leonya kenapa sih? Mamang Leo kenapa, woi? Mamang Leo, kalau nggak bisa pakai Leo jangan pakai Leo. Oke, aku main nunggu bareng-bareng. Nasib menjadi player solo kayak gini banget ya, apalagi kalau solo terus kita ngetengin, tapi mohon maaf ya, si damagernya ini kurang. Nah kan, jadinya beban gitu loh. Terus kejar. Nah, ini ada busnya. Duh, gak kena. Tunggu, tunggu. Gak kena cuy. Oh my god. Terus perangin. Nah, mantep. Terus. Ya. Ulala, oh mati MM kita. Oke guys, kita udah hidup lagi dan ya sejauh ini aku 243, damagerku ini kayaknya kalah nih sama Guinevere ya. Gak tau, kita masih bisa untuk berusaha untuk menang. Aku akan melindungi mereka dengan sekuat tenaga. Aku adalah tank. Aduh, aku adalah tank. Aku harus melindungi mereka agar tidak cepat mati. Tapi mereka nya itu mati lagi. Karena aku tank cuma sendiri. Kalian tahu kan nasib sebagai tank. Nasib sebagai seorang tank tuh kayak gini. Oke, kita siap untuk menggengbeng. Kena tonjok kamu. Oke, ini kita bisa ya. Mode serius ini membuat kita kemenangan. Dari tower kita menang. Ini 80% lah ya kita menang. Yay! Kita bisa mythic ya. Meskipun permainannya tidak terlalu gimana gitu. Oke, kita bisa. Terus, kemana dia? Oh my god, bantuan. Ya, bersihkan lane. Mantap, the core F execute. Mana tuh dia? Aduh, privat. Wah, belum sempat ulti W. Terus, Leomar, terus. Mantap, mati juga ya. Oke lah, bagus ya, kita solo dapet timnya lumayan ya. Meskipun aku tegang-tegang, takutnya nggak menang, ternyata, kaburannya lumayan ya. Sebenarnya kalau awal-awal tuh si Leomar feeder ya. Awal-awal dia di bawah nggak bisa menjaga tower dengan baik. Tapi ketika itemnya udah jadi, sudah mantap ya. Jadi ya udah aku sebagai tank yang baik dan benar, aku hanya tugasnya melindungi mereka ya. Yang punya channelnya yang pakai tank ya, nggak pakai hero core. Mati Lunox. Maniak. Terus. Hai, disampain Kagura maniaknya. Eh, kita menang dong. Ya, padahal mau selebrasi dulu ya pakai emot-emot.
Oke, ternyata main solo kita bisa menang ya. Sekarang season sekarang aku kayaknya pas main solo timnya kebanyakan bagus. Eh mantap. Welcome back to Mythic Gang. Yeay. Solo Mythic is real, bro. Nggak ngomong apa ya. Yeay, aku dapat apa nih? Dapat apa nih? Pasti silver ya. Iya benar, aku dapat silver. Karena aku cuma tank. Ya udah, akhirnya aku ke Mythic juga di season 12 ini ya. Lumayan cepat, kalau season kemarin kayak ke Mythic itu pas mau akhir-akhir season. Kalau sekarang ya rada awal menuju ke tengah kali ya. Rasanya sih seneng kebiasa sih karena aku mau nge-push Mythic lagi, tapi akhirnya aku bisa jadi Mythic. Thank you buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe channel ini ya, biar aku makin semangat uploadnya. Dan yaudah, semoga kalian yang belum Mythic cepet Mythic. Aku tunggu kalian di Mythic biar bisa mabar. Aku kira-kira sign out and see you in my next video. Bye-bye. Assalamualaikum.